Pantai Krokoh. Mungkin di antara kita masih asing dengan nama ini. Jika kita melihat di Google Map, Pantai Krokoh merupakan pantai paling timur di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dimana di sebelah timur dari pantai ini sudah masuk wilayah Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Wonogiri. Pantai Krokoh ini masuk di wilayah Kabupaten Gunungkidul Lur, tepatnya di Padukuhan Putat, Kalurahan Songbanyu, Kapanewon Girisubo. Jika kita mau ke Pantai Krokoh dari Kota Wonosari, Gunungkidul, kita bergerak menuju ke arah timur ke Kapanewon Girisubo, kurang lebih 49 km. Dari lapangan alun-alun Pemda Wonosari, kita ke arah timur ke arah Pantai Sadeng Girisubo kurang lebih 44 km. Kemudian kita akan menemukan pertigaan terakhir sebelum Pantai Sadeng, kita lalu ambil ke arah kiri. Kemudian kita melanjutkan perjalanan ke arah Padukuhan Putat Songbanyu kurang lebih 5 km. Jika masih bingung, Anda bertanya ke warga sekitar Girisubo atau Pracimantoro dengan menanyakan arah ke Pantai Krokoh, Padukuhan Putat, Kalurahan Songbanyu. Insya Allah, warga sekitar Pantai Krokoh nyaman dan baik kok untuk para wisatawan. Sebelum Anda berkunjung ke Pantai Krokoh ini, sebaiknya Anda mempersiapkan terlebih dahulu perbekalan yang cukup, khususnya isi dulu bensin, cek angin ban kendaraan Anda, perbekalan pribadi, dan bawa uang cash yang cukup karena di Pantai Krokoh ini masih sangat alami dan menggunakan uang cash jika Anda akan membeli barang di tempat ini. Intine nek kanggene Pantai Krokoh niku nggih nek menurut kami itu sangat berpotensi. Tapi nggih semua itu atas kerjasama dari berbagai pihak, baik masyarakat sendiri, pemerintah, dan utamanya dinas-dinas. Karena ya menurut pengamatan kami ya sebelum ada corona itu nggih ada pengunjung mungkin istilahnya satu minggu itu paling ya 7-10 orang, ya tidak pasti. Tapi nek selama ada perlakuan apa PSBB apa itu sementara memang kami tutup. Nah kebetulan kan sekitar tahun 2014-2015 itu kan kami oleh desa disuruh masyarakat itu membuat kelompok di kelompok Pokdarwis. Ya, pada waktu itu diberi nama Pokdarwis Mutiara Selatan. Itu terdiri dari unsur perangkat desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat itu sendiri sedesa Songbanyu yang umumnya khususnya sektor selatan yang berdekatan dengan wilayah pantai. Hanya saja memang Pokdarwis kami itu saya sendiri sebagai ditunjuk sebagai ketua itu ya istilahnya masih vakum atau istilahnya ya kurang eksis karena dari Pokdarwis sendiri kami belum resmi terdaftar di dinas pariwisata ataupun dinas terkait. Ya jujur saja kelemahan kami adalah dari segi administrasi, baik ADART kami belum jelas, dan keilmuan kami masih kurang, artinya kami sendiri yang kurang belajar, ini seperti itu. Dan ya mudah-mudahan nanti di tahun ke depan sehabis corona itu lebih baik, dan ada apa istilah itu, ada motivasi yang mana menjadikan kami, Pokdarwis kami akan berpotensi lebih maju dan lebih baik. Immawan Muhammad Arif dan Annas Nur Syifa mengabarkan dari Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul untuk Gunungkidul TV.